Halo guys, udah belum? Udah. Oke guys, kita akan mengambil pisang ini dengan teknik sederhana guys. Jadi ambil ininya dulu guys. Usahakan posisi anda sebelah kiri guys. Seperti itu guys. Ini teknik yang simple untuk mengambil pisang. Habis itu kita mana itu gitu. Mana pisau ni? Ini guys. Ini guys. Cari pisau. Oh, ini dia. Ini bukan pisau ya. Kita menggunakan ini guys. Tapi kita ada pisau. Pisau impor guys. Ini dari Jerman nih, baru datang dari Jerman. Gila. Mamen sini. Eh, gas ya, tiga. Mantap. Ini namanya pisang tanduk. Betul. Nih, pisang tanduk kita karungin dulu. Muat enggak nih? Disisirin dulu enggak nih, guys? Sisirin, guys. Wih, mantap tuh, guys. Tuh. Bentuknya keren guys, udah kayak topi Joker. Serius. Tuh, kayak topi Joker, keren kan? Kayak topi Joker, sumpah, keren. Tuh, gila. Berapa sisir lagi nih kita dapat? Pisangnya tajam banget, gila. Harus cepat guys, sudah mau maghrib guys. Gelap di hutan sini, gelap. Kalau kita terlalu lama di sini takutnya ada janda lewat. Bahaya ntar kalau di janda lewat ya kan. Kameramen kita jomblo soalnya. Ntar kalau disikat. Anjim. Ini sayangnya kita lagi di tengah hutan guys. Wow, hutan belantara pokoknya. Sampai di sekitar kita tuh ada gedung ya kan, saking belantaranya. Kita tuh lagi di Jakarta. Nah, aja kita kalungin. Satu. Dua. Tiga. Gede kali guys, kayak topi Joker. Empat nih guys. Kita yang bener mas. Ya. Lima, enam sisir guys. Itu udah pada yang kuning guys. Tinggal satu tuh. Satu lagi nih guys. Oh, udah. Akhirnya, ini adalah kegiatan sehari kita hari ini guys. Jangan lupa bantu share untuk teknik mematahkan pohon pisang yang baik dan benar, oke? Okay? Itu teknik yang simple, nggak usah dibacok-bacok, nggak usah ditonjok, tapi di smackdown, oke? Okay? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa tombol lonceng sebelah kanan. Kita pulang. Welcome to channel again. Let's go.